sukses dalam apa dalam tujuan, baik dari kamu jadi seorang hamba atau orang hamba cahaya. Watazkuru billadzi tarju syari'an, dan akan engkau akan beruntung dengan yang engkau harapkan dengan cepat. Watamanu min mukhalafatin qadari, dan engkau akan aman dari musuh dan orang yang jahat. Papa jalur kita maka fatihah. Fa inna fiha lima amalta sirran ayasirin, dan di dalamnya itu bagi apa yang engkau cita-citakan, sirron ayasirin, apa rahasia atau rahasia mana saja, falazim darsaha fikulah, maka lazimkanlah membaca surat al-fatihah bisubhin subuh, summa zuhrin duhur, summa asar, kazalika ba'da maghribin kulla laylin, setiap malam ila tis'ina sampai ke 90. Dat bangha diusrin, dan engkau apa ikuti dia dengan jumlah 10 jadi 100, jadi 100. Tanal masita, maka engkau akan dapat apa yang engkau inginkan min izin, baik itu kemuliaan wajahin wibawa wa azmin dan keagungan, wa azmi mahabatin dan besar kecintaan wa uluwi qadarin dan tinggi pangkatnya, wala tahtaj ila ahadin, dan engkau jangan butuh kepada seorang pun licaiin bagi sesuatu, wala tabja, dan engkau tidak akan terperanjat dengan apa yang apa yang tidak apa dimaklumkan yang apa yang dibenci, wadurin dan bahaya. La tughayyiru layali, jangan kau rubah malam itu bihalisan dengan apa dengan cita-cita dan nuksan dari barat kekurangan. Wa taufiqin wa afrahin tawalak wa amin min makayid kulli syarrin wa min faqrin wa usrin wa inqita'in. Fatihah obatnya. Nah, di sini Imam Ghazali kata zakara al-Imam Ghazali wa Syekh Al-Akbar qaddasa sirruhuma wa mimma qala ba'duhum fi ba'd al-Fatihah nafa'anallahu biha bi ba'd kitab kana lu sirran, dengan Fatihah engkau akan mencapai sirran rahasia wahid dan kemuliaan samihon ya dulal lain sepanjang malam wa buddan fi qulubin nas, dan kau apa dicintai di dalam hati manusia, fi qulubin nas, di semua hati manusia, ya baqa akan tetap, wa azim mahabbatin dan agung ya besar wibawanya, wa sholahan dan apa sholah baik keadaan. Paratib dari sana, maka susun membacanya pikulnya setiap malam. Anak dunia dalam keadaan suci, minal aswati kholi, dan sunyi daripada suara-suara. Suara-suara bising. Mama belakang kalau saya kata tertib, dan sampai tertib ini daripadanya ila alfin sampai 1000 ala wajil kamal dengan cara yang sempurna. Tanal masita min dunia kasahlan, kau akan dapat dengan mudah apa yang kau inginkan dari duniamu. Wa yurakhisu inda kulizanika kulli ghalin, dan akan murah. Yurakhisu akan murah. Ketika itu semua yang mahal akan menjadi murah. Itu. Fatab al masyarahtu, maka kerjakanlah apa yang aku telah jelaskan. Hudi tarus, dan maka kau akan diberi petunjuk, akan kamu dikasih hidayah kepada jalan yang benar. Ya. Maka tabaqo bin naim, maka engkau akan terus menerus kekal di dalam kenikmatan bila zawal, tanpa hilang, tanpa lenyap. Lenyap. Ya, nggak akan hilang. Dia terus menerus apa dalam kenikmatan. Tapi kita buat yang kudu-kudu aja 1000 mahal banget, 1000. Ingat. Nah, kalau apa wahazil abyad bi riwayati annaha al-Baqi al-Qutbi Shalih Syihabuddin Ahmad bin Musa al-Ajil. Naballahu bi amin annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil manam. Padahal kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sirrul Fatihah, maka Nabi Muhammad menyebutkan rahasia Fatihah. Jadi ini apa ini seorang alim ini apa dia ngimpi ya. Melihat Nabi, lalu Nabi berkata ya, tentang apa rahasia Fatihah. Fa astazinuhu bi nazmi abyadin, dan aku minta izin untuk menazamkan
bait-bait Ba'alillah Lalut Nabi Muhammad mengizinkan baginya membuat nazam. Iza kunta tabqa zawalal humumi wa amnuka min kulli qadarin wa makarin wa akbali rizkika sahlan alaika wa tawsiatan ba'da dikin wa usrin wa tuhza bijahin aridin ula wa tu'ta muradaka min kulli amrin alaika bibatil kitab fa'inna biha zahiran al-fasirin wa alpan kazalika bibatinin wa fiha sipa' kul bisakum wa durrin ilaiha asarul basir nazir alaihi at-tahiyat min kulli kutrin. Apabila anda tabqa ingin kekal zawal al-humum, hilangnya kebingungan, hilangnya ke apa, hilangnya ke apa, bayang-bayang kesusahan, wa amnuka min kulli wadan, dan amannya engkau dari tiap-tiap musuh, ya, dan maka akan diberikan maksud kamu dari semua urusan, alaika bifatihah kitabnah, engkau dengan fatihah. Fa'inna biha zahiran al-fasir, karena dengan fatihah itu zahir sudah nampak jelas seribu rahasia. Ya. Wa in amkan darsa alpan laha ala khalwatin minka fi harjulin. Kalau memang memungkinkan, kalau memang kamu bisa membacanya seribu alpan laha ala khalwatin, ya. Seribu ya. Dalam apa, dalam keadaan waktu yang sunyi, pihal bin padahal dalam apa, dalam keadaan suci, bazaka anjahu bazalika anjahu, yang demikian itu lebih sukses piha bima turidu, pada apa yang kau inginkan. Pajam un bijamin manasrin binasrin, boleh apa secara global baca maupun secara apa terpisah-pisah boleh. Wakil tariqah ini, dua macam jalan itu mahmul terpuji. Ya, ini kita apa, kita cicil 100 sehari 100 aja 1000. Ya kalau yang bagus ya sekaligus 1000 baca. Iya kan tadi Isram bi Isrin. Ya Isram bi Isrin. Wa may yattaqillaha yahsul yaj'al lahu makharija yalqa biha kulla yusrin. Maka dia akan bertemu dengannya semua yang mudah-mudah. Nah, waqala ba'du al-khawas. Nah, sebagian ahli khawas. Khawas. Ya, orang yang mampu ya. Yang istimewa dah. Fi pada il-fatihah. Ya, menjelaskan tentang fadilah fatihah. Nafanallahu biha. Iza masita antad haqaniyan. Jika anda waktu duha pengen kaya. Wa ankal pakro wal ikral yadhabu. Dan darimu kepakiran dan sedikitnya harta akan hilang. Fatihatul kitab pala tadakha, maka tiada lain obatnya fatihah. Ya, fatihah pembuka kitab Al-Quran, pala tadakha, maka engkau jangan sia-sia, jangan tinggalkan dia. Pamin asroriha maminhu tu'jab. Di antara rahasianya, ya, ma ada yang di antara itu tu'jab, mengherankan, aneh gitu. Ya ini ya, kini udah dilihat. Iya, ya, fadilahnya itu. Fala tatruk tilawatah bilailin, jangan engkau tinggalkan membacanya setiap malam. Pas babul umuri biha disabuk, dan sebab-sebab segala macam urusan dengan Fatihah bisa ada sebabnya. Iya. Akan datang sebab. Ini kan dari mana kan itu? Bapak pasti ada sebab-sebabnya, kasih sebab. Biha tu'tul qabul, dengannya tu'tu akan diberikan al-qabula, ya. Apa qabul bikul disain dengan apa? Sesuatu. Ya, dengan apa segala sesuatu. Wa anka sada idul ayyamu tadhabu, dan kesulitan sehari-hari akan hilang. Tadhabu akan pergi. Wa anka, dan darimu sada idul ayyam, ya, kesulitan sehari-hari tadhabu akan hilang. Fa'inyakat at-tasahun, hati-hati kamu, jangan malas. Wattawani, dan jangan menunda-nunda. Wattawani, jangan nunda-nunda. Fafiha min muradika kullamatul binda, maka di dalam fatihah itu apa ada maksud kamu semuanya akan diminta apa matlabu.
mutlak mutallabu apa mutlabu wal ta'liq wat tafriq minha, baik untuk apa, untuk menjenakan, untuk memisahkan bisa, bahkan bisa juga untuk memisahkan. Ya Allah, bisa kan orang ini bisa.